gempa Mach 7.5, 11 September 2020 pukul 6:47.01 WIB, log 6.36 LS, 14.655 BT. Pusat gempa berada di darat 352 km barat laut Port Moresby PNG, kedalaman 116 km dirasakan, MMI, 2.3 Merauke, 2 Jayapura, 2 Wamena BMKG. Kata info BMKG, sebelumnya, gempa juga mengguncang Padang Minggu, 11 September 2022. Sesuai info BMKG terkini, gempa Padang hari ini terjadi 2 kali berturut-turut, pusat gempa di Sumbar juga sudah terdeteksi. Gempa pertama dengan magnitudo 6,1 terjadi pukul 6.10 WIB dengan pusat gempa ada di 147 km barat laut Mentawai, Sumbar. Gempa kedua dengan magnitudo 5,4 juga terjadi pukul 6.24 dan pusat gempa ada di 146 km barat laut Mentawai, Sumbar. Gempa bumi adalah peristiwa berguncangnya permukaan bumi akibat pergerakan lempeng bumi, aktivitas gunung berapi, hingga aktivitas patahan bumi. Indonesia adalah salah satu negara yang sering diguncang gempa bumi. Bahkan, bisa terjadi hingga sekitar 500 gempa bumi dalam sehari di Indonesia, hanya saja, sebagian besar gempa bumi itu terjadi di kedalaman lautan yang tidak terlalu terasa di daratan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!